Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahu wa wala. Alhamdulillah sempena dengan malam Maulidur Rasul 12 Rabiul Awal, sebagaimana yang kita maklumi bahawa kebanyakan umat Islam menyambut Maulidur Rasul pada 12 Rabiul Awal setiap tahun. InsyaAllah sempena dengan tu di bawah surau Al-Ikhwan Bandar Baru Sungai Buloh, insyaAllah kita sama-sama kongsikan berkenaan dengan bagaimana rupa bentuk Nabi SAW secara fizikalnya, yang kita ambil daripada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi rahmatullahi alaih. Katanya wabihi qal an Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu sami'ahu yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bitawil al-ba'in wala bil qasir wala bil abyad al-amhaqi wala bil adam wala bil ja'd al-qatat wala bis sabti ba'athahu Allah ta'ala ala ra'si 40 sana fa aqama bi Makkah 10 sinin wa bil Madinati 10 sinin wa tawaffahu Allah ta'ala ala ra'si 60 sana wa laysa fi ra'sihi wa lihyatihi 20 sya'ratan bayda. Maksudnya daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mendengar berkenaan perihal Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah tinggi lampai, wala bil qasir dan tidak pendek, wala bil abyadil amhaq kulit baginda tidak putih seumpama kapas, wala bil adam tidak juga berkulit gelap, wala bil ja'dil qatab dan rambut baginda sallallahu alaihi wasallam tidaklah berkerinting, wala bis sabti dan tidak juga lurus. Ba'athahullah ta'ala, Allah utuskan baginda di saat di ketika umur baginda 40 tahun. Baginda mendiami Mekah selama 10 tahun, yakni setelah risalah Nabi SAW dilantik menjadi Rasul, dan baginda menetap di Madinah selama 10 tahun. Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkan baginda ketika baginda berumur 60 tahun. Di saat itu pada rambut baginda dan janggut baginda terdapat kurang dari 20 helai uban. Daripada hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam digambarkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ni rupa bentuk fizikal Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula daripada ketinggian Nabi. Yang pertama, daripada hari ini, ketinggian Nabi SAW, Nabi tidak terlalu tinggi dan Nabi SAW juga tidak pendek. Kalau tengok daripada huraian ulama, maknanya Nabi SAW kalau dia berada bersama dengan mereka yang tinggi, Nabi SAW nampak hampir sama dengan mereka. Kalau kita di kalangan kita, contohnya, kalau kita berada dengan orang yang paling tinggi, tapi Nabi SAW tidak terlalu tinggi sangat, dan Nabi SAW masih lagi boleh nampak setara dengan orang tinggi. Maksudnya bila duduk dengan orang tinggi, Nabi tak nampak rendah. Bila duduk dengan orang rendah, Nabi tak nampak tinggi sangat. Kerana apa dia? Pertama, kerana Nabi SAW, Allah SWT pilih baginda, Nabi ni sifat dia tidak akan menjatuhkan air muka seseorang. Nabi tak akan menyebabkan orang tu jadi rasa dipanggil rendah diri ataupun rasa malu untuk bersama dengan Nabi. Ada di kalangan sahabat Nabi ada yang tinggi, contohnya Hamzah bin bapa saya kenal, Hamzah bin Abdul Muttalib, tinggi nampak paling tinggi di kalangan Quraisy. Jadi dan juga ada orang yang Ibnu Mas'ud di kalangan tu, kalau kita katakan istilah dia orang yang paling pendek di kalangan Quraisy, dikatakan dia hanya satu meter aja. Jadi Nabi SAW kalau duduk bersama dengan orang-orang sebegitu, Nabi SAW dia tidak nampak tinggi sangat, supaya orang pun tak terasa bahawa
duduk dengan orang tinggi-tinggi sangat, kita rasa ya Allah kan, ya? Baik. Dan juga disebut satu dari aspek ketinggian Nabi. Yang kedua daripada hadis ini juga dilihat dari aspek warna kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Warna kulit Nabi ialah tidak terlalu cerah, maknanya putih seumpama kapas. Putih sangat, kita nampak putih sangat, tidak. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak gelap. Al-Adam, ya, kulit gelap. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam antara tu disebut Nabi kulit dia putih kemerahan. Di kalangan kita tengoklah siapa yang putih kemerahan di kalangan kita. Saya ni termasuk Adam. Baik. Satu yang kedua, yang ketiga dari aspek rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut bahawa Nabi ni rambut baginda tidak kerinting. Gulung afro. Kita sebut rambut afro. Bukan astro, afro, African punya rambut. Ana menggulung-gulung, jika panjang menggulung-gulung tu tu rambut rambut afro. Baik. Macam kumpulan Elicat dulu kan? Dia punya rambut afro. Baik. Seterusnya Nabi juga rambutnya bukan lurus mencacak gitu. Ada rambut di dalam kita mencacak aje. Tapi rambut Nabi ikal, bergalun gitu rambutnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam cantik. Nah, nah antara kerinting dengan lurus gitu. Jadi itulah rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kalau kita boleh buat carian di YouTube, kita boleh nampaklah rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam macam mana. Okey, fizikal hanya disebut itu saja. Dalam huraian hadis yang lebih panjang akan disebut berkenaan dengan fizikal Nabi dari aspek bahu baginda macam mana, bidang, bahu bidang. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam dari aspek dia panggil penama ni, dari aspek bulu badan macam mana, tapak tangan macam mana, kaki macam mana, secara detail orang sebut tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan yang seterusnya disebutkan juga berkenaan dengan tempoh Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi rasul sehinggalah Nabi berhijrah ke Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi rasul di awal umur 40 tahun. Umur 40 tahun. Kalau zaman dulu memang 40 tahun lah umur barulah kita panggil umur yang betul-betul matang. Kita pun tahap kita panggil pemuda, orang muda umur dia, sebab tu kita letak 40 tahun ke bawah tu pemuda. Nah, kalau 40 ke atas tu dah jadi petua. Kan? Baik. 40 tahun. Cuma kita sekarang ini kalau 40 tahun mungkin banyak penyakit sajalah. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam, para nabi dulu 40 tahun mencapai tahap kematangan. Kita sekarang ni 40 tahun dah mula dah mencapai tahap mendapat pusaka daripada turun temurun kita. Iaitu faham-fahamlah, eh? Ada yang dapat kencing manis, ada yang dapat darah tinggi, ada yang dapat gout, ada yang dapat macam-macam. Baik, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah setelah kenabian Nabi berumur 40 tahun, Nabi berada di Mekah selama 10 tahun dan setelah itu Nabi berada di Madinah selama 10 tahun. Baik, kalau kita tengok kenapa 10 tahun disebut ni? Itu dipanggil bundar. Di Mekah kita kata 13 tahun secara tepatnya, tapi dibundarkan kepada 10. Kemudian di Madinah 10 tahun. Semua kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah selama 10 tahun. Kemudian Allah mengambil nyawa baginda sallallahu alaihi wasallam ketika baginda berumur awal 60. Kita panggil 60-an. Baik, satu. Jadi itu apa nama ni, umur Nabi sallallahu alaihi wasallam awal 60-an. Baik, sesuai dengan apa yang Nabi sebut, umur umatku adalah antara 60 hingga 70. 60 hingga 70. Baik, jadi lebih daripada itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita katakan istilahnya subsidi. Kalau lebih 60, kalau dah sampai 60 tu bersyukurlah banyak-banyak. Syukur banyak-banyak sampailah 70 apa semua. Kita bersyukur dengan cara bersyukur tu banyaklah. Baik. Sama ada dengan lidahnya, sama ada dengan kita punya perbuatannya, baik ataupun apa sajalah.
Baik, cuma sekarang ni mungkin insyaAllah kita akan huraikan berkenaan kenapa tak boleh datang ke surau pula dan kita nak ibadat. InsyaAllah kita kongsikan dalam esok lagi lah, insyaAllah kita live pula. Dan juga disebut tentang Nabi SAW ni, uban Nabi SAW tidak lebih daripada 20 helai, campur yang janggut, campur yang dengan kepala. Uban Nabi tak lebih daripada 20 helai. Ha, kalau kita tak ada lagi uban tu, alhamdulillah. Tetapi orang yang ada uban, orang yang ada uban, Nabi SAW kata la tantufu, jangan cabut uban tu. Fa innahu nurul mu'min, kerana uban tu adalah cahaya kepada orang mukmin. Ha, jangan cabut uban lah, gatal macam mana pun jangan cabut. Pasal cahaya, cabut satu hilang satu cahaya. Baik, nanti huraiannya kita akan kongsikan dalam pertemuan kita akan datang lah, iaitu pada esok malam insyaAllah. Kita akan live sekali lagi untuk kita bincang berkenaan dengan Nabi SAW sempena dengan bulan Rabiul Awal kita ini. Wallahu'alam. Moga-moga apa yang kita kongsikan secara ringkas ini boleh menambahkan lagi kecintaan kita kepada Nabi SAW. Lebih-lebih lagi kita ni setiap tahun menyambut Rabiul Awal Maulid Rasul dengan pada saat-saat kita menyambut dengan cara norma baru. InsyaAllah kita juga nak perbaharui kita punya kecintaan dan kita panggil luahan perasaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.